evening, officers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dari film Madagascar. Well, let's check it out. Number 1. This is your captain speaking. This is your captain speaking. This is your captain speaking. Well, di sini ada kalimat this is your captain speaking. This is your captain speaking adalah kalimat present dalam bentuk nominal. Oke, sekarang kita bedah kalimatnya. This sebagai subject, is sebagai to be, your captain sebagai object, dan speaking sebagai gerund. Gerund sendiri adalah kata kerja yang dibendakan. Number 2. I've got good news and bad news. I've got good news and bad news. I've got good news and bad news. Well, kalimat kedua yaitu I've got good news and bad news, yaitu kalimat present perfect. I've itu singkatan dari I dan have. Oke, kita bedah kalimatnya bersama-sama. I sebagai subjek, have sebagai auxiliary, got sebagai factory, and good news and bad news sebagai objek. Auxiliary dalam present perfect ada dua yaitu have dan juga has. Nah, untuk penggunaannya tergantung subjeknya. Number 3. This will be landing immediately. This will be landing immediately. This will be landing immediately. Alright, di sini ada kalimat we will be landing immediately, yaitu kalimat future continuous. We dan will bisa disingkat menjadi will. We di sini sebagai subjek, will berfungsi sebagai modal, be sebagai to be, landing sebagai verb ing, dan immediately berfungsi sebagai adverb. Number 4. We know you have no choice. We know you have no choice. We know you have no choice. Kalimat we know you have no choice adalah kalimat simple present dengan object noun clause. We di sini sebagai subjek, know sebagai verb, you have no choice sebagai objek dalam bentuk noun clause. Untuk materi noun clause, saya akan membuat video khusus tersendiri. Number 5. My problems are just a little bit bigger than yours, Marty. My problems are just a little bit bigger than yours, Marty. My problems are just a little bit bigger than yours, Marty. Well, next ada kalimat my problem is just a little bit bigger than yours. Itu adalah kalimat comparative degree atau perbandingan lebih. Nah, my problem di sini sebagai subject, is sebagai to be, just a little bit sebagai adverb, bigger sebagai comparative, kemudian than berfungsi sebagai conjunction dan yours sebagai object. Untuk penjelasan lengkap tentang degree of comparison, silakan nantikan di video berikutnya. Well, next. Number 6. Melman, we all gotta go. Melman, we all gotta go. Melman, we all gotta go. Well, di sini ada kalimat we all gotta go. Saya tidak akan membahas keseluruhan kalimatnya, tapi cuma gotta. Gotta itu singkatan dari got to. Biasanya digunakan untuk menyatakan suatu keharusan yang cukup mendesak. Selain gotta, ada juga beberapa singkatan yang sering kita dengar. Contohnya, di sini ada have to, singkatan dari have to, has to, has to, wanna, want to, gonna, going to. Well everyone, that's all for today. Thank you for watching and I hope you get new knowledge. Telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.